Penyesalan memang tidak ada gunanya. Siapa lu? Orang mati gak usah banyak tanya. Ya dari skrip kita bedah dulu itu. Basic dasarnya bedah skripnya dulu, dibikin. 2D-nya di atas kertas, literasinya orang ini siapa. Emang kita harus ngulik, kita harus tahu karakternya seperti apa, beban karakter yang dibawa seperti apa, rasanya kayak gimana, terus juga profesi si karakter ini seperti apa gitu. Karena kan once kita udah mau masukin karakter itu ke dalam diri kita, berarti semua hal yang ada di karakter itu harus kita kuasai gitu. Saat gue menganalisa ini tuh gue awal kan baca skripnya kan. Terus of course gue bikin backstory-nya Alpha tuh seperti apa. Terus yang gue lihat ya emang iya Alpha hidup di tengah-tengah laki-laki, the big four. Di situ gue ngerasa bahwa dia itu harus membuktikan kalau cewek itu gak boleh cengeng, harus seperti laki-laki. Jadi saya juga belajar koreo ya, meskipun tidak terlalu banyak. Yang paling utama sih menembak jitu itu ya. Karena menembak jitu itu kan orang mungkin tidak lihat dampaknya secara langsung. Kalau fighting kan orang bisa lihat pukulannya mendarat, tangkisannya. Tapi kalau menembak jitu itu harus benar-benar feel. Soal rehearsal itu luar biasa banget sih. Preparation-nya benar-benar gak nyangka gue se-prepare itu. Karena kita dari beberapa bulan jauh sebelum syuting udah dilatih secara fisik, jadi kayak latihan nembak-menembak, terus action scene, fighting, terus endurance, semua dilatih supaya pas syuting tuh lebih kuat gitu. Kalau dari trainingnya sih untungnya we're in good hands ya, kayak gue kan ketemunya sama Mas Abi. Mas Abi itu dia juga udah sering banget main action. And kontrolnya Mas Abi sih, gue fascinated banget. Pas dia mau nonjok gitu, nonjok. Nih gue masukin yuk. Oh ya udah, masukinnya segimana? Segini. Sakit, cuman sakit yang bisa di manage gitu. Pertama mungkin people who will seek out this film maybe already know my work gitu, and I try not to lose that sense of what makes my film special gitu in terms of specific black humor, specific violence, specific action scenes gitu. I am still trying to inject that DNA tapi with a brand new dish.